Raffi hanya bisa menangis histeris melihat jarinya terjepit di besi mainan sekolah di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin pagi. Petugas pemadam kebakaran berusaha memotong besi mainan dengan bantuan mesin potong gerinda. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan tangan anak tersebut tanpa luka. Bahwa telah terjadi anak muridnya yang terjepit besi mainan. Dengan laporan tersebut kami meluncur ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan. Alhamdulillah penanganan bisa kami cepat atasi dan selamat. Sebelumnya Raffi berniat mengambil mainan miliknya, tetapi naas tangannya justru tersangkut di besi mainan sekolah. Teuku Halisyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.